Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lagi berada di spot desa tetangga ya, di Pasar Pedati, masih di Pondok Kelapa. Tepatnya di belakang SMA. Ini sering teman-teman mancing di sini, tapi saya baru kali ini. Ini ikut teman saya, Nick. Itu pancingnya sudah dilempar. Saya sendiri menggunakan teknik satu renteng. Tuh, satu renteng. Tepatnya ini di renteng atas. Umpan banyak dipotong dengan leader 0,50 pakai jangkar. Ini kabarnya di tengah-tengah sini agak jauh, itu pasiran. Kalau di pinggiran sebelah sininya itu karang. Sepertinya cukup bagus, mungkin nanti ada ikan-ikan. Itu teman kita udah melempar sama Arif sama Vlog. Itu dia. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan nanti ada tarikannya. Mas Arif sudah melempar pancing. Ada Mas Dedi juga. Ya. Pasir kalau gue narik. Pasir itu yang karang. Ini kabarnya ada pasiran dan ada karangnya. Kalau kita lemparnya agak jauh ke tengah itu pasiran. Terus di tempat ombaknya mecah ini karang teman-teman. Kita lagi mancing. Ini saya sudah saya lempar. Untuk umpan kami menggunakan ada beberapa ikan betok. Ikan betok ya. Oh, ada gabus juga. Anak gabus. Terus nah ini umpan andalan saya, ikan berekung kalau buat daerah sini, ikan berekung atau ikan selengek. Terus ada udang juga. Buat ikan-ikan kocolan, ikan kecil. Terus ada blood. Nah, ini blood spesiam. Spot mata merah. Sama blood. Ini yang paling sering dipakai itu teman-teman suka pakai ini. Ikan banak hidup. Terus satunya sudah mati. Ikan banak. Kita strike apa enggak ya. Oh, di ujung sana ada nelayan teman-teman baru naik ya. Oh ya, buat sobat it, ini dia penampakan lokasi yang selama ini kita pengen nyoba ya. Tadi saya diajak tuh teman yang lagi ngangkat pancing namanya Nick, diajaknya mancing sini. Terus saya minat, sekalian survei lokasi sama Mas Arif Arma Vlog. Ini lokasinya berdekatan dengan di Sungai Suci, Om. Kalau Sungai Suci itu karang bolong, tuh di ujung sana karang bolong. Ada cintanya bro. Nah, ada cintanya. Ya, saya sendiri tadi punya umpan ini ya, umpan banak dipotong, potong dua, leader 0,50, teknik satu renteng. Mana? Itu teman kita lagi melempar. Slow. Sini kalau lagi musim ikan sering teman-teman dapat pari, GT sama ikan-ikan lain ya. Kabarnya terusan pernah naik di sini. Oke, Mas Arif. Oke, mantap. Mantap. Ini kita harus wajib memang menggunakan jangkar ya. Mantap nggak mantap ya, harus dimantapin. Oke, semoga nanti ada tarikan ya teman-teman ya.